Sebanyak 44 hakim dan karyawan menjalani pemeriksaan tes urin di Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan antisipasi peredaran narkoba pada para penegak hukum, khususnya para hakim. Kegiatan ini difokuskan bagi para penegak hukum agar bersih dari kontaminasi penggunaan narkotika. Selain kegiatan ini, bentuk keseriusan Badan Narkotika untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Lumajang. Insya Allah tidak pandang bulu Pak kita. Kita sesuai dengan protap yang ada, dengan surat tugas yang kita miliki, kita bergegas ke instansi yang mana yang kita jadwalkan. Yang kita laksanakan pada pagi hari ini memakai tiga item, yaitu sabu-sabu, kemudian yang dua THC itu ganja dan ekstasi. Dari hasil tes urin yang dilakukan kepada seluruh hakim dan karyawan, hasilnya negatif. Petugas tak menemukan adanya penyalahgunaan narkotika di institusi pencari keadilan ini. Namun pihaknya akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika hasilnya ditemukan urin pada hakim ini positif menggunakan narkoba. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan.